aja ya, maksudnya Jerman tim kualitas seperti itu akhirnya bisa kalah gitu. Tapi juga seneng gitu, ternyata ada negara Asia gitu, Korea Selatan, walaupun dia udah gak bakal masuk, tapi at least Korea Selatan sebagai perwakilan Asia berhasil mengalahkan mantan juara dunia ya kan, mantan juara dunia dengan signifikan lagi 2-0, itu nunjukin bahwa sebenarnya balik lagi buat Indonesia sebenarnya kita. Tapi ya mungkin ya memang udah jalan ya, cuman kan ada kayak semacam stigma atau kayak kutukan gitu, setiap mantan juara dunia itu berapa tahun belakangan, mulai dari Prancis, Spanyol, Brazil, Itali, itu pasti abis juara dunia, begitu juara dunia, piala dunia berikutnya di stage-stage awal udah gugur gitu. Jadi kayak semacam kutukan itu kok kayaknya antara mau percaya sama gak percaya, tapi kok terjadi berkali-kali ya. Cuman yang itu tadi, sayanginnya nih, raksasa-raksasa bola banyak guguran ya. Yeah.